Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game After Dream. Kemarin itu kita curhat-curhat sama dokter kita ya, atau psikiater kita, tentang apapun yang kita alami di mimpi itu benar-benar terasa nyata banget. Dan kita akan melanjutkan pengalaman kita, dan kita akan melanjutkan menceritakan pengalaman mimpi kita sambil kita juga berada di dalam ya. Kita langsung masuk aja ke game ya, yuk. Hey. Di mana aku? Kamu bilang kan kamu mau masuk ke dalam elevator kan? Oh iya benar-benar. Oh iya kemarin itu kita sempat mau masuk elevator tapi ada detiknya ya. Dan gue nggak tahu apakah itu sebenarnya memang ceritanya kayak gitu atau enggak. Tapi kalau ini berprogres berarti ya emang benar. Kalau misalkan salah kan gue harus ngulang lagi kan. Nah ini sepertinya nggak benar deh. Sepertinya ini mimpi. Ya jelas dong. Ini ada banyak balon. Balon hijau, balon merah. Gue save dulu. Balon hijau lagi. Ada dua pintu yang bisa kita klik. Tapi gue mulai dari sini aja ya. Kita gak bisa lari ya ngomong. Iya gak bisa. Examine dulu deh. Ada apa nih di sini? Ada kaset. Oke. Oke, kita dapat kaset ternyata. Oke, ini ruangan kedua. Apa ini? Nggak terjadi apa-apa. Seperti ada yang kurang. Oke, mungkin aku bakalan balik lagi nanti. Apa itu? Ini ada merah-merah, hijau-hijau gitu sih. Apa ada hubungannya sama balon? Ini pintunya banyak ya. Gimana ya? Apa gue ke sini dulu? Coba nanti gue cek dah. Apa? Balonnya ini ada banyak banget. Dan warnanya sama kan? Tadi juga ada hijau, ada merah. Cuman ini apa nih? Balon abu-abu. Hello. Tenang sekali di sini. Cantik sih. Ada tong sampah, ada pintu lagi. Gue biar nggak bolak-balik, gue sambil ini deh ngitung deh. Ini tuh hijau atau abu-abu ya? Kayak hijau deh. Hijau 3, merah 1. Gue sambil catet deh. Mana notepad gue? Nah ini. Balon hijau 3, balon merah 1. Terus ini balon hijau 2, balon merah 1. 3 malah. Balon merah 1, balon abu-abu 1. Oh, 4 balon hijau ya. Gue jadi bingung nih mau buka yang mana dulu. Emang tadi gue kemari dulu ya? Oh, kayaknya gue ke sini deh. Tata, sini dulu.
Tuh kan, wah banyak banget nih yang bisa dibuka. Ini balon merah satu, balon hijau tiga kah? Gue nggak tahu sih ini bakalan berfungsi atau enggak. Tapi gue catat-catat aja. Open, kita buka dari sini. Oh, ini nyambung. Oke. Ternyata ada satu pintu yang nyambung. Yang ini gue gak tahu, pintu ini beda banget nih sama yang lain nih. Ada tandanya. Itu nanti gue coba kemari. Waduh. Dan gue juga belum pakai kameranya lagi. Di sini. Di sini balon merah 2, balon hijau 3. Ya gue juga belum pakai kamera. Mungkin nanti kali ya dari depan. Kalau misalkan gue stuck, gue nggak tahu harus kemana. Oh, ini ada pemutar kaset nih kayaknya nih. Nah, coba-coba. Apa itu? Kode kah ini? OXXXX. Coba catet OXXXX. Kayaknya sih ada hubungannya sama pintu tadi dah. Soalnya pintu tadi kan ada kayak simbol gitu kan. Ke pintu tadi atau... Gue coba kamera dulu deh. Salah pencet. Nggak ada. Aman juga. Gue gak tau sih ini suaranya tuh beneran dari arah tersebut atau enggak. Enggak ya. Gue pikir itu bisa difoto. Gak ada. Kita coba kemari. Juga. Musiknya simple tapi bikin misteri banget sih. Terus juga sebenarnya dia ngulang-ngulang terus sih musiknya, cuman gue nggak merasa bosen. Dan pengulangannya itu juga rapi sih, nggak kedengeran apa kalau dia ngulang. Kita coba masuk. Nggak. Nanti. Masih ada yang harus gue cek dulu. Gue nggak mau terlalu jauh. Apa nih? Hilang.
Oh, balonnya meletus. Aku nggak mau ninggalin sampah karet di sini. Keluarga aku ngajarin aku baik-baik. Oke. Gak ada apa-apa lagi. Kita udah kemari belum ya? Oh, udah tadi. Oh, itu trash ya? Coba-coba. Sesuatu yang baik akan terjadi kalau kamu melakukan recycle. Oke, ada pesan-pesan moral ya. Titipan sponsor. Gue coba cek. Ada apa tuh? Oh, kado. Oh, untukku? Tiba-tiba ada orang. Oh, hello. Malam. Aku sangat senang sih bertemu dengan kamu, pengunjung. Jangan takut. Aku bisa mengerti kok atas kebingungan kamu. Izinin aku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kamu tidak sedang berada di dunia kamu. Kamu juga gak mimpi dan gak juga sadar sepenuhnya. Kamu di sini untuk bertemu kembali dengan kekasih kita yang baru aja meninggal. Oke. Oh, keren. Dan tapi aku kayaknya mau pulang aja deh ke rumah. Aku juga gak ngerti kenapa aku bisa di sini. Ya, sepertinya sih bakalan ngabisin waktu banyak ya untuk menerima semua ini. Aku gak tahu harus ngomong apa. Gak perlu kok. Kamu cukup dengerin aku aja. Kamu tuh udah diberikan kesempatan yang sangat langka. Oke, aku dengerin dulu. Terus aku ngapain di sini? Gimana ya cara ngejelasin ya? Aku itu sesuatu yang kamu bisa bilang sebagai hantu. Oke. Dan juga beberapa makhluk lainnya yang kamu temui di sini. Hantu? Iya. Sayangnya kita gak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kita gak bisa merasakan haus dan juga bahagia dalam memenuhi apapun yang kita butuhkan. Sayang banget ya. Ya, kita gak juga benar-benar apa, gak mati rasa gitu sih. Susah deh ngejelasinnya. Ya, aku bisa ngerti sih di beberapa aspek. Ya, kamu kan juga gak bakalan di sini seterusnya kan. Aku lihat kamu udah nemuin kamera kamu. Dan sepertinya kamu juga udah mulai notice ya kalau itu bukan kamera yang biasa. Iya. Kamera itu sesuatu yang kita para hantu itu nggak bisa gunakan. Dan itulah alasannya kenapa kamu di sini. Ya, tempat kami ini tuh benar-benar tempat yang sangat menarik ya. Kami berada di antara dunia kehidupan dan dunia yang kalian sebut dengan afterlife. Oh, makanya kita after dream ya. Ketika orang-orang meninggal itu mereka biasanya mengambil one way trip untuk ke afterlife. Kan tetapi di beberapa kesempatan seseorang dari afterlife itu
mencoba untuk menggapai dunia dari para makhluk hidup. Dan tempat inilah yang paling terdekat di mana mereka bisa menggapainya. Dan itulah tujuan dari tempat ini, tempat kecil ini. Aku masih belum paham. Gue ngerti sih kayaknya sih. Kenapa aku di sini? Oke, tolong tahan ya. Aku bakalan langsung ke poinnya deh. Portal itu mesti dibuka ketika seseorang dari afterlife itu berusaha untuk meraih tempat ini. Itulah kenapa kamu dan kamera ini berada di sini. Di suatu tempat ada objek yang sangat unik yang menjadi barang yang sangat berharga buat kamu. Aku nggak tahu kata-kata yang bagus sih, tapi kita nyebut itu sebagai objek portal. Ya, itu seperti kunci lah untuk portalnya. Dan tugas kamu di sini tuh untuk menemukan objek tersebut. Aku nggak maksud kasar sih, tapi buat apa aku ngelakuinnya ya? Kamu kan kehilangan seseorang yang kamu sayang kan ya? Kamu di sini, seseorang tuh mencoba untuk berada di sini demi kamu. Enggak lah, nggak mungkin kayaknya. Iya, aku ngerti sih kamu banyak banget yang harus dihadapi sekarang ini. Tapi dengan membuka portal tersebut, kamu juga bisa membantu kami para hantu. Selama portal itu tetap terbuka, kami akan seterusnya bisa merasakan kembali. Oh, benarkah? Ya, aku nggak tahu sih kenapa itu bisa terjadi. Tapi aku harap Riley bisa di sini untuk menjelaskannya kepada kamu. Siapa Riley? Riley itu saintis yang menghilang di hadapan kamu beberapa waktu lalu. Yang mana ya? Ya, ngomong-ngomong, kita tuh udah punya kebiasaan untuk mengundang kalian ke dinner party ya. Dan ini juga kesempatan yang sangat langka. Kita sangat mengharapkan kamu mau. Aku sih tadi gak bantu seseorang ya untuk ngumpulin makanan untuk dinner party ya. Kamu gak mau makan itu kan? Oh, kamu pasti udah ketemu si Old Fox. Dia tuh komedian. Aku sih gak bakalan nganggep dia serius deh. Jadi kalian gak bakalan makan itu kan ya? Ya sepertinya sih itu cuman buat apa ngusir tikus lah dari makanan-makanan kami. Oh, untunglah. Oke deh, kalau gitu aku coba ikutin dulu ya. Dan di mana aku bisa nemuin portal objek ini? Seperti apa bentuknya? Aku harap sih aku bisa bantu ya, tapi portal objek ini tuh selalu sesuatu yang berhubungan dengan pribadi kamu sih. Sayangnya aku gak bisa bantu untuk nemuin itu. Oke deh. Terus gimana caranya aku tahu kalau aku bisa nemuin portal objek itu? Gak usah khawatir. Kamu akan bisa tahu sendirinya kok. Apa aku dalam bahaya? Ya, aku takut sih gak semua hantu itu manusia ya. Maksudnya apa? Tapi aku dan temen aku orang baik kok. Kamu gak perlu takut lah sama kami. Banyak yang harus dicerna ya. Ya, aku coba nyari-nyari dulu lah. Oke, semoga beruntung. Remote. Oh iya, buat TV ya. Oke. Kita udah gak bisa speak. Oh, tadi bisa. Bentar. Mana? Nah. Siapa kamu sebenarnya? Kamu gak perlu dengerin cerita aku lah. Aku juga gak tertarik untuk ngebagiin itu ke kamu. Oke. Oke, tadi kita TV ya berarti ya. TV itu kemari ya. Ada pintu yang ini sih, cuman nanti kali ya. Gue kelarin ini dulu deh. TV ini kayak. Nah, hantu.
portal objek. Apa sih sebenarnya yang dia bicarakan? Oke, remote. Harusnya sih bisa bekerja dan benar nyala. Hanya salju. Semut ya kalau kita ngomongnya. Nggak membantu. Tapi coba kita pakai kamera deh. Oke, benar bisa. Oh itu sebelah lift ya? Oh iya sebelah lift, coba. Oh iya benar kan? Aku coba cek. Sebelah lift berarti sini sih. Aku penasaran deh, ini kayak clue gitu sih. Oh enggak ya, lukisan biasa dong. Kita cek jam antik doang sih, apa yang tersembunyi di balik ini. Kita coba foto lagi. Oh ada lagi. Wow. Apa ini? Pendulum. Pendulum itu apa? Oh pendulum yang ini. Oke. Kita save. Udah semua sih. Berarti ini juga udah mau setengah jam. Gue coba ini kali. Aku coba pintu pertama. Hah? Apa? Oh, kok aku balik lagi? Aneh. Oh iya. Ini balik lagi kah? Oh, bentar. Ini ada lampu yang nyala sih. Coba. 1, 2. Pendulum. Oh, kamera. X. Oh. Oke, tadi apa? Oh, X-nya 4 kali ya? Coba. Circle. Oke, kita coba buka. Tapi tetap sama ya? X. Apa gue fotoin dulu? Coba gue fotoin dulu aja. Triangle. Coba gue ulang, terus gue masuk ke X-nya 4 kali ya. Hah? Kok tadi better not to sih? 1, 2, 3, 4. Oh bener. Bagaimana kau bisa menemukan aku? Itu cuman. Oh luar biasa. Sekarang aku harus mencari tempat persembunyian yang baru. Apa yang diperlukan agar seseorang itu ditinggalkan sendirinya? Sorry, aku gak bermaksud. Aku juga gak butuh ditemani kamu atau simpati kamu. Aku mau ditinggalkan sendirian. Oke, ada
berapa dia sebenarnya. Oke. Tadi gue pikir gue udah 4 kali kan. Ternyata 3 kali ya. Tadi gue salah ngitung ya. Ini apa nih? Oh, pasti itu nanti bisa difoto tuh. Ada catatan. Siapa nih? Ada potongan surat ya tadi. Wah, ini apa lagi? Puzzle kah? Apa? Gak ada yang mirip. Oh, ini sih. Bentar. Nah. Oke. Kecil situ, tengah situ, besar sana. Sini. Oke, kita dapat apa nih? Oh, ada gemstone yang ungu. Oke, buat apa ini? Langsung ditutup ya. Coba gue tanya ke dia, bisa gak ya? Gak mungkin gue buang kan ya. Oh iya, gue lupa ada ini. Bentar. Gue cek dulu lah. Apa ya? Balon hijau 3, balon merah 1. Kok gue tidak menemukan korelasinya? Bentar. Balon hijau, ini gue ada nyatet 4. Jangan-jangan ini per ini nih. Oke. Sip. Oh, pendulumnya bisa masukin sini. Oh iya. Terus korelasi sama balon apa ya? Balon hijau 3, merah 1. Coba gue cari petunjuk lain dulu. Tiga nih, balon hijau 3, balon merah 1, berarti ini balon hijau 2, merah 1, 3, 4 kan. Ini 1, 2, 3.
kebanyakan 31-31 sih. Tapi ini ada kuning juga. Nah tadi gue pikir tuh kalau balonnya 4 berarti itu angkanya full. Berarti angkanya full. Terus kalau 1 berarti gini. 2 gini. Gue juga gak tahu lagi. Bener. Wah, gak nyangka gue. Tadi gue ngeliat apa? Ini 4 apa nih yang muncul-muncul itu. Dia kan sama-sama di 50 ya tadi ya. Pas gue lagi ngasal tadi. Terus gue coba komplitin aja dengan 1 jadi 50. Ternyata bener. Hoki banget gue. Oke, kita dapat gemstone yang warna hijau. Oke. Berarti kita ke orang ini kah? Ih, susah amat ya. Oh, karena dia ngedengar balonnya meletus, makanya dia kemari. Oh, kebetulan doang. Ya, oke. Kepikiran aja lagi. Ngomong-ngomong kan gue mau berhentiinnya tiap kali kita itu ya. Tapi ini belum ada tanda-tanda untuk balik nih. Apakah ada 1 gemstone lagi? Soalnya balonnya ada 3. Hei, kamu lihat topi aku? Kayaknya enggak deh. Sialan. Di mana ya itu? Oh sorry. Mungkin aku bisa bantu? Oh nggak perlu kok, makasih. Kayaknya sih emang topi aku nggak ada di sini. Aku coba cari tempat lain deh. Tiba-tiba dimarahin kita. Nggak ada yang baru. Oh, bentar. Oh iya. Oke. Ternyata gemstone-nya berada di sini, makanya kita bisa ngebuka pintunya. Sekarang kita buka, ada apakah di balik pintu itu? Aku nggak bisa bangun dan aku nggak bisa balik. Oke. Benar kan? Patternnya kayak gini. Jadi kita balik lagi nih. Kamu bilang kalau kamu tuh berinteraksi dengan hantu. Apa yang kamu percaya dari tanda tersebut?
Gue pasti kedengaran kayak kaset rusak deh. Tapi mimpi itu tuh bener-bener kerasa apa ya, berbeda dari dunia asli gitu. Mengenai soal hantu, aku sih dapat penjelasan ya kenapa aku ada di sana. Menarik apa? Untuk mencari diri kamu di antara dunia kematian dan dunia kehidupan, pasti itu menakutkan sih. Apakah kamu sering merasakan hal tersebut? Sepertinya kadang-kadang sih. Oke, aku ngerti. Sekarang coba kita ganti subjeknya. Oh, bilang kamu kehilangan, oh bukan kekasih deh, berarti ayah ya. Oh, bilang kamu kehilangan ayah kamu ya, baru-baru ini. Aku turut berduka cita ya. Bisa kamu kasih tahu apa yang terjadi? Oh ya, makasih. Ayahku kena serangan jantung dan dia sendirian. Ya, menceritakan ini emang pasti apa akan membuat kamu terasa sakit lagi ya. Aku benar-benar turut berduka atas kehilangan kamu, kehilangan ayah kamu. Dan aku tuh gak ada di sana untuk dia. Dia meninggal sendirian. Aku tuh harusnya ada di sana. Aku harusnya tahu. Ya, aku ngerti. Aku bisa ngerasain. Dan sebaiknya kamu tuh jangan nyalahin diri kamu sendiri ya. Bukan hal yang gak biasa kamu memiliki pikiran seperti itu. Coba lebih santai lagi sama diri kamu sendiri deh. Ya, aku tahu. Aku hanya berharap aku bisa memberitahu dia bagaimana aku sangat menyayangi dia ketika aku punya kesempatan tersebut. Ya, itu bisa dipahami sih. Dan sekarang di mimpi kamu, apakah kamu dapat kesempatan tersebut? Oke, kita ganti lagi subjeknya. Apakah kamu bersedia untuk berpartisipasi dalam riset aku? Kayak apa? Ya, aku lagi melakukan riset pada ketakutan. Yaitu sesuatu yang aku benar-benar sangat sukai sih. Dan sepertinya dari cerita kamu tuh, kamu punya tanda-tanda dari hal tersebut. Dengan berpartisipasi dengan studi ini, itu akan membantu pemulihan kamu. Ya, oke. Sekarang gimana kita ngelakuin ya? Oke, aku bakalan bacain beberapa kalimat dan kamu kasih tahu aja antara kamu setuju atau nggak setuju dari skala 1 sampai 5. Oke. Tolong dasari jawaban kamu berdasarkan cerita yang udah kamu kasih tahu sejauh ini. Oke. Aku mau memperingati kamu bahwa pertanyaan ini mungkin akan sedikit aneh. Tapi aku jamin mereka itu sangat selektif sekali dipilihnya. Sekarang aku minta kamu tutup mata kamu dan fokus. Oke, silahkan tanya. Oke, kayaknya kita bakalan masuk lagi ke dunia, apa ya gue ngomong ya? Dunia antara hidup dan mati, gue bilang dunia lucid dreamnya aja kali ya. Ya, kayaknya kita bakalan masuk ke situ lagi dan kita jadinya berpartisipasi dalam riset yang dilakukan sama si tadi ngomongnya scientist, ternyata bukan dokter. Di sini kita dapat info lagi cerita tentang kenapa kita bisa ada di dunia tersebut. Ternyata kita tuh baru aja kehilangan seorang ayah dan sepertinya tuh rasa di dalam diri kita tuh mengundang beliau untuk hadir di tempat tersebut ya. Karena kita kan tadi benar-benar pengen ngucapin kalau kita tuh sayang sama beliau. Ya, gue gak nyangka sih kalau ini bakalan ke arah situ tuh. Tapi gue semakin yakin kalau ini tuh mengarah ke mental health sih. Dan untuk mainin game kayak gini sih, ya gue harus siapin diri gue untuk tidak menangis lagi, mudah-mudahan. Ya gitulah. Ya, gue mau minta maaf kalau misalkan videonya nanti agak kepotong-kepotong. Soalnya kan gue berusaha untuk translate, dan pas translate itu gue coba beberapa kalimat yang sekiranya enak untuk didengar. Jadi gue biasanya tuh baca dulu kalimatnya panjang,
Habis itu gue ngartiin, gue cari kalimat yang sesuai gitu. Dan kadang-kadang itu gue suka ngeblank dan gak kepikiran gitu, ini mau ngomong apa ya. Makanya gue kadang-kadang lama banget baru habis itu ngomong. Ya makanya pas jedahnya itu biasanya gue harus potong. Dan ngelihat kalau objek-objek di sini itu dinamis banget, makanya pasti bakalan kelihatan yang kayak kepotong-kepotong gitulah. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak kurang nyaman, tapi gue berusaha untuk tetap seamless nge-translate-nya gitu. Ya, gitu aja. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.